kita berikan pendidikan yang baik agar anak bisa berakhlak, anak bisa berilmu dan biji hai ya ilahi jumpa bariku ya nabi salam alaika salawatu alaika bikalik nabi jahi ya Allah sallallahu ala Muhammad marhaban. Ye, enggak hilang mau duduk. Ih. Seru. Udah nazarnya udah beres, sudah. Alhamdulillah. Suratul mustaqim. Wa ala alihi haqqu tadrihi wa nikbari alim. Ya Allah, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Puja puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam terus terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau baca barzansi. Biarin enak gak enak, yang penting saya baca aja. Tapi masih punya hutang karena tadi ngambil waktu saya. Tapi alhamdulillah, semoga nazar beliau dilaksanakan dan Allah memberikan ganjaran pahala. Dan kalau ada kurang-kurang, semoga Allah memaafkan kita semua. Nazar itu hukumnya wajib. Tetapi ketika nazar yang baik wajib tidak dilaksanakan, maka dilakukan kifarah dengan berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin. Tapi kalau nazar yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Sampai sini paham? Bismillahirrahmanirrahim. Wal babu hadis wa salasuna fi fadilati wa tarbiyatil aulad. Kita akan melihat keterangan dari kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdul Rahman Abu Bakar As-Suyuti yang disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi. Kita akan melihat bagaimana Rasul memberikan kepada kita
tata cara mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak itu merupakan aset orang tua. Anak-anak itu akan berpengaruh kepada orang tua minat dunia ila akhirah. Qala an-Nasr radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulam yu'addu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yumatu anhu al-adha. Wallahu a'lam bishawab. Lalu berkata Imam Anas radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak itu diakikahkan dirinya di hari ketujuh. Jadi itu afdol-afdol ni akikah di hari ketujuh kelahiran anak. Kalau orang tuanya punya uang, sudah mempersiapkan untuk akikah kelahiran putranya di hari ketujuh, itu seafdol-afdol. Tetapi ketika di hari ketujuh belum orang tua itu diberikan rezeki oleh Allah, maka boleh diundur sampai nanti anak itu menjelang balik. Ketika sudah akil balik, anak pun belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka lepas orang tua itu untuk mengakikahkan anaknya. Sehingga nanti ketika anaknya dewasa, besar, punya rezeki, dia boleh akikah untuk dirinya. Nabi pernah diakikahkan oleh kakek beliau ketika masih zaman jahiliyah. Ketika beliau sudah dewasa, beliau berakikah untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ibu ini belum diakikahkan dulu ketika lahir, dan sekarang ibu sudah punya rezeki, baik yang bekerja ataupun uang dari suami, ingin akikah, boleh. Tapi kalau sudah selesai ibu, akikah nanti nggak usah digendong dipilih lagi. Lagi lucu-lucunya. Usah, nggak perlu. Bapaknya juga nggak kuat gendong, orang badannya makin melebar kan. Maka faida balagha sittan sinina udaban. Dan ketika anak itu sudah mencapai usia 6 tahun, maka udiban, dididik, tadrib, diberikan pendidikan. Faida balagha tis'a sinina, dan apabila anak itu telah mencapai usia 9 tahun, uzila firasuhu, maka dipisahkan tempat tidurnya. Faida balagha salasa asyratan sanatan. Lalu apabila anak telah mencapai usia 13 tahun, duriba 'ala salati, maka dipukul kalau anak itu tidak mau salat. Faida balagha sita asyrata sanatan. Lalu apabila anak telah mencapai usia 16 tahun, zawajahu abuhu, maka ayahnya boleh untuk segera menikahkan anaknya. Nah, ini kan kalau di Indonesia itu sekarang ada undang-undang yang diperbarui bagi perempuan nikah itu minimal usia 18. Tahun dulu 17. Dalam kitab fikih, anak bayi laki-laki, bayi perempuan baru lahir itu sudah boleh dinikahkan oleh orang tuanya. Dulu. Tapi berkembang terus Islam, di dalam pemahaman-pemahaman ulama itu ingin memberikan perlindungan kepada kaum hawa, maka Indonesia dengan hukum positifnya usia anak perempuan 18 tahun baru boleh nikah. 18 tahun kurang 1 hari enggak boleh. 18 tahun kurang 1 menit 59 detik enggak boleh. Harus pas 18 tahun teng baru boleh orang tua untuk memberikan izin orang tua untuk menikah. Nah, ini sekalian bahwa mentarbiyah anak itu dalam Islam itu hal yang penting. Hal yang sangat penting, tetapi kita harus paham bahwa kita orang tua ini tidak punya daya upaya untuk menjadikan anak kita baik ataupun tidak baik. Tetapi kita hanya punya satu kewajiban atas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa putra putri yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita didik sebaik mungkin, terutama dalam hal agama. Bagi yang sudah punya anak kecil yang belum setahun, ya, itu kalau anak itu sedang disuapin atau sedang dikelonin tiduran, itu seyogianya di dada sebelah kirinya ibu bacakan Al-Nusrah Lakas Sabr, Wallahu Na'am Ta'izah,
الذي قد زحف ورفعنا لك الذكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب صاحبي صدري ويسر لي أمري nanti anak itu akan mudah menerima nasihat dari orang tua. Itu sampai anak kita besar juga begitu. Pegang dada sebelah kiri, bagian bawah dekat jantungnya, bacakan Al-Nasr agar anak kita itu tidak punya beban yang berat dalam menghadapi hidup dan kehidupan di alam dunia. Kemudian ketika anak kita dihindarkan mohon maaf dari perbuatan zina, dari jidatnya ini diurus ke belakang sampai ke punggung, ibu bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr hatta akhir ayat, sampai akhir surah. Insya Allah itulah upaya-upaya kita untuk kita membawa amanah Allah agar nanti di hadapan Allah kita tidak mendapat tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah laksanakan, anak kita berikan pendidikan yang baik agar anak bisa berakhlak, anak bisa berilmu, dan anak bisa menjadi manusia yang tahu siapa itu dari mana asalnya dan akan kemana. Nah, ketika sudah kita berikan pendidikan-pendidikan semacam itu sesuai dengan aturan agama, anak ini menyimpang. Hatta nanti sampai mohon maaf di akhir balik terus tidak berbuat baik, kita orang tua udah nggak kewajiban gitu. Kita orang tua udah nggak terbebani lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita akan menjawabkan perbuatannya sendiri. Jadi ibu nggak usah khawatir ketika anak ibu bandel kayak apa, tapi yang penting dasar-dasar pendidikan agama sudah kita sampaikan, sudah kita tempatkan di tempat pendidikan yang baik. Ketika dia melakukan satu hal yang di luar daripada aturan agama, itu kita sebagai orang tua sudah terlepas daripada dosa. Paham gak? Nabi Muhammad SAW begitu ketika beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah ini bagaimana saya, anak saya durhaka. Apa kalau sampaikan itu bukan anakmu? Ketika anak sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diinginkan orang tuanya, maka Allah katakan itu bukan anakmu dan tidak ada engkau tanggung jawab dari dalam. Keras orang tua itu. Yang penting jangan kita biarkan anak itu. Kita maksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai orang tua, baik di dalam kebutuhan-kebutuhan zahirnya, kebutuhan-kebutuhan batinnya, dan pendidikan-pendidikan akhlaknya, pendidikan-pendidikan ilmu agama. Tetapi ketika dia menyimpang dari itu semua, itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kita orang tuanya bisa mengangkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan untuk mendidik anak-anak kita. Setuju enggak? Halo? Kita hanya mengangkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak-anak kita. Paham ya? Jadi udah kita nggak bisa turun tangan mengatur anak-anak kita. Emang siapa kita? Kita hanya bisa angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minadzunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a, Rabbi azidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an 'amala salihan lahu wa aslihli fi dzurriyyati. Islam ingin menekankan dalam pendidikan itu yang lebih diutamakan adalah wal nabi sallallahu alaihi wasallam manahala walid waladahu afdala min ajalil hasani. Dalam bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu, tidak ada satupun pemberian daripada orang tua walid waladahu orang tua kepada anaknya yang paling utama afdala min adabi hasanin, yaitu pendidikan akhlak budi pekerti yang baik. Nah, suatu hari ketika Rasul dengan para sahabat sedang ngobrol, Hasan Husain lari menghampiri Rasul sehingga mengganggu pembicaraan Rasul dengan para sahabat. Sayyidina Ali yang ada di majelis itu marah melihat putra-putrinya mengganggu konsentrasi jamaah, sahabat, dan Rasul karena bercanda dalam majelis begitu. Nah, Hasan Husain melihat ayahnya marah, Sayyidina Ali, sehingga berlindung kepada kakek beliau Nabi Muhammad. Hasan Husain duduk di pangkuan Rasul. Nah,
di mana-mana kakek nenek lebih sayang kepada cucunya, betul enggak? Betul. Ini kan banyak nenek-nenek nih. Ya kan belum sampai itu nunjuknya. Itu cucu lebih disayang, sehingga ketika Rasul melihat Ali sebagai ayah daripada Hasan Husain, Ali ditegur. Ali. Kamu jangan begitu sama cucu saya. Biarkan dia bermain. Kan dia masih anak-anak. Tuh. Di mana-mana kakek nenek melindungi cucunya. Hatta Rasul itu seperti itu. Kemudian Zainal Ali ditegur mertua, ditegur mertua udah gitu Nabi, ya diem. Diem. Ali diem. Apa kata Zainal Ali? Masya Allah. Karamallahu wajha, beliau berkata, sama'an wa ta'atan. Wahai Rasul, saya dengar dan saya taati apa yang menjadi sabda. Udah dapat Zainal Ali. Tetapi fanazara Jibril wa qala ya Muhammad. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun di majelis itu dan berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu yaqulu al-athru aliyan yu'adibuhu. Kata malaikat Jibril, Ali itu benar. Biarkan dia mendidik kedua anak. Jadi arti, kalau kita dalam satu majelis dengan orang banyak, anak kita kelihatan tingkah lakunya kurang baik, mengganggu pembicaraan orang tuanya, itu harus kita kasihkan, tapi dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan, biarin namanya juga anak-anak. Justru dari anak-anak itu yang terbiasa. Bagaimana anak-anak sekarang kalau mencium tangan orang tua itu di jidat, di pipi, itu ajaran siapa itu? Ya, kenapa nggak didengkulnya sekalian? Itu nggak boleh. Nggak diajarkan kalau para sahabat itu mencium Rasul itu telapak bagian luar tangan itu dicium, bukan di sini nih, di pipi, di jidat gitu. Ya, nggak boleh. Namanya cium tangan, kalau di tangan cium apa tuh? Itu pinter kok. Tapi kita masih suka lihat anak-anak TPA itu ya. Itu tolong diperbaiki, apalagi anak-anak di bina rumah. Ya kalau cium tangan ajarkan. Tangan kita arahkan ke hidungnya. Enggak, hidung anak enggak bertambah pesek kok. Ya, jangan, jadi nanti anak-anak kita salah di dalam ditarbiyah oleh kita. Nah, makanya dari itu jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Wa qala alaihi wasallam la li anna yu'addibar rajul ahadukum wa lahu khairun lahu min ayya saddaqa bi sahih. Rasul bersabda begini, ketika kalian sebagai orang tua mendidik anak-anakmu dengan pendidikan yang baik, itu lebih utama daripada engkau bersedekah satu sah. Satu sah itu 4 mud. Satu mud itu 0,8 kilo. Berarti kalau satu sok berapa tuh? Satu sok itu 4 mut. Satu mut itu 0,8 kilo. Berarti satu sok berapa kilo? 3,6 berarti 3,2. Kalau balik kalian cepet ya. Kalau giliran bagi-bagian aja. Pakai bagi kurung lah, pakai bagi akar lah, pakai bagi udah lah bagi bagian, apalagi bagi ustaz, wah susah. Tapi apa ada tuh? Itu kalau mau ngasih itu WA dulu ke Mbak. Tuh, mau ada nih Bu. Jadi Mbak nggak beli gorengan. Kemarin double tuh, gorengan datang, martabak telur datang, alhamdulillah. Bu Parti diam, nggak usah ikut-ikutan. Jadi paham. Jadi mendidik anak itu jauh lebih baik daripada kita sedekah. Karena nanti anak yang diterbiah dengan baik, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarganya, dan terangkat marwah di dunia. Semoga anak-anak kita di sini bisa mengangkat derajatnya, bisa mengangkat derajat keluarganya, bisa mengangkat derajat lingkungannya, dan bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 03 insyaallah. Semoga selamanya tidak terdengar yang negatif-negatif untuk anak-anak. Amin. Kalau bilang semua mungkin kita enggak tahu. Kita ke wali itu di zona merah.
kita ke Taman Raya Raja sudah jadi zona merah. Alhamdulillah zalik. Semoga iman kita terhindar dari itu semua. Amin. Dan anak itu, doa ibu itu luar biasa. Kalau kami kaum laki bapak enggak ada apa-apanya doanya. Ibu, kami suami sebagai ayah dari anak-anak itu hanya mengantarkan anak sampai ke depan pintu surga, ibu yang bisa membawa anak ke surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahkan kalau dalam keterangan nyari memang ibunya aja yang bisa cuma sampai di depan pintu surga, bapaknya yang bukakan pintu surga itu. Ya. Tetapi seburuk-buruk apapun seorang ibu, tetap ibu itu menjadi satu hal yang harus anak itu hormat kepada ibu, karena ibu yang akan mengantarkan anak sampai ke depan pintu surga, dan dia harus patuh kepada orang tua karena bapaknya itu yang akan membukakan pintu surga itu. Artinya ada korelasi yang dibangun antara bapak dan ibu dari seorang anak untuk sama-sama menggandeng putra putrinya sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Indah nanti kita. Masya Allah. Makanya kata guru-guru kita, kalau seorang ibu lagi marah sama anaknya, ketika keluar ucapan-ucapan yang gak baik itu akan jadi doa, ucapan-ucapan yang baik pun jadi doa. Mendingan kalau lagi marah, doa. Bisa nggak kira-kira? Sama. Ini kan kita kembalikan kepada diri kita ini. Sebab rasa-rasa begini, hal-hal begini di tiap-tiap kita ada, betul nggak? Makanya kita lagi nggak ngajiin orang, kita lagi ngajiin diri kita sendiri bahwa itu ada pada diri kita. Karena lisan ini, apabila telah dikeluarkan satu kalimat, itu nggak bisa dihapus itu. Kalau ngetik di WA bisa tipe, ya kan? Tapi kalau keluar sudah satu kata, satu kalimat, itu sudah merupakan ulul kalamin ad-du'a. Semua ucapan-ucapan seorang ibu itu untuk anaknya doa semua. Tuh, makanya hati ini kita. Udah, kamu tuh rajin sama sih, padahal anak lagi malas, kamu rajin sama sih. Bahkan kata Dr. Kaisa Dahlan itu, ketika anak itu kita malahin dengan kalimat yang baik, dia akan baik begitu. Kan? Tetapi bagi kaum ibu yang memang tidak bekerja di luar rumah, itu hormon estrogennya lebih banyak keluar sehingga lebih emosi perempuan-perempuan yang di rumah 24 jam dibandingkan perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah. Ini bapak-bapak ini nggak ada sih ya. Jadi makanya wajar kalau seorang istri itu sebentar marah, sedikit marah, karena hormon untuk emosinya di dalam rumah itu 100% itu timbul, karena nggak keluar sih. Kalau yang di luar rumah kan itu yang bekerja itu dia bisa apa, ada yang bisa dialihkan. Tapi kalau ibu-ibu yang di dalam rumah itu luar biasa, sehingga pahalanya lebih besar yang di dalam rumah. Amin. Saking kurang pikniknya. Kalau dia bisa nahan, kalau nggak bisa nahan, healing dong ini. Nanti kita healing ke Al-Jabbar. Healing. Nah, ya. Gitu, saya mau touring aja, main bosan. Motor aja ya, sambil sono masuk angin dua-duanya. Canda aduh, siapa mau merah nih? Itu bagi ibu ke anak ini enggak mau enggak mana barusan nih ini aja nanya tetangga mau udah saya jaim-jaimin enggak bisa. Aduh, apalagi ketemu Mamela enggak bisa jaim Mamela. Dia Mamela mau ketawa aja saya tuh. Aduh, nyanyi poco-poco di pantai. Wah, harus itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anna yu'addi ar-rajul ahadukum waladahu khairul lahu min asa min ayyat tasaddaqa bi sahib. Jadi satu sah itu 3,2 kilogram. Nah, kalau ibu nanti tidak berpuasa, karena puasa Ramadan ibu datang bulan menstruasi, itu ibu wajib puasa saja bayarnya. Paham? Kalau ibu yang sedang hamil kemudian khawatir nanti bayi yang di dalam kandungnya itu kalau ibu puasa akan terganggu perkembangan janinnya, ibu tidak puasa karena mengkhawatirkan yang di dalam rahim, maka nanti ibu bayarnya puasa dan fidyah.
Paham nggak? Ya. Tapi kalau ibu hamil, kenapa ibu nggak puasa? Nggak kuat saya. Tapi tidak disangkutkan kepada bayi yang di dalam rahimnya, maka ibu hanya bayar puasanya saja. Mati lampu. Paham ya? Nah, hutang puasanya ini setiap tahun nggak dibayar, tetap satu hari satu hari. Tapi yang dilipat gandakan, kata ulama-ulama fikih, yang dilipat gandakannya fidyahnya. Kalau tahun ini ibu nggak puasa, ya kan, belum bayar puasanya, harus bayar fidyah. Fidyahnya belum, tahun depan puasa berapa hari yang tinggal, fidyahnya kalikan berapa hari. Paham nggak? Nah, dulu aku hamil pas Ramadan. Hamil yang keberapa tuh? Sebulan nggak puasa. Lihat ini, fidyah atau juga apa namanya, hanya nggak apa-apa nih, nggak kuat, tapi saya nggak makan lemas. Nah, itu ibu perhitungkan. Sehingga kita banyak menjumpai kasus kalau ada yang meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal dunia kan suka bayar fidyah. Senggol kali. Itu sebagai kehati-hatian, dulu barangkali pernah meninggalkan puasa dan belum bayar fidyah. Dan fidyah dilipat gandakan. Kalau saya kemarin ngitung-ngitung istri saya, itu saya harus bayar fidyah kurang lebih 8-9 juta. Semenjak mengandung putra yang pertama sampai putra yang terakhir, saya hitung-hitung, karena dilipat gandakan fidyah itu sampai 9 juta lebih. Nah, nanti itu tanggung jawab saya. Makanya istri mah enak, enggak tanggung jawab, yang tanggung jawab suaminya. Makanya saya bingung kalau ada suami bisa kuluk gitu loh. Itu tanggung jawab saya sebagai suaminya. Saya hitung-hitung itu dari tahun kurang lebih hampir 9 juta. 9 juta kalau kita konversikan ke beras, sekarang beras 1 kilonya berapa rupiah, tinggal berapa karung aja. Dan itu harus dibagikan kepada fakir miskin. Makanya kalau di kampung-kampung itu ada kadang-kadang orang yang melakukan tahlilan 3-7 itu pakai mentahan beras, barangkali satu fidyah. Dan fidyah tidak bisa diuangkan, harus dengan beras, dengan makanan pokok. Ya, ini hukum nih. Makanya kalau ngaji itu dia tambah pintar pengetahuan. Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Tapi makanan pokoknya bukan beras. Diajunya kepada kurma, yang pernah saya sampaikan, kepada gandum, kepada jawawut. Bukan jawawut buat perkutut, bukan ya. Awas nih, jangan salah. Kalau kepada beras, semua majhab tidak berpendapat. Kepada uang, dikonversi kepada beras itu tidak bisa. Jadi kalau kita pakai uang, konversi ke kurma. Kurma yang paling murah sekilo berapa? Dulu 210 gram 60.000, berarti 2 kilo setengah kurma kali 60.000. Kalau kita kan ke beras, beras cari yang paling murah lagi buat fitrah itu. Nah, ini, jadi makanya kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, ternyata kita masih salah dalam melaksanakan ibadah. Tetapi ketika kita menyadari itu salah, dan kita sudah tahu dasar hukumnya, makanya besok Ramadan, fitrahnya dengan beras. Nanti tinggal nanti panitia yang mengatur mau dikasih berasnya ke orang berapa. Ibu bawa duit nggak jadi masalah. Nanti si di masjid akan disediakan beras yang akan dikonversikan nanti dengan uang tersebut. Jadi ibu beli beras dulu, ya, bukan ada jual beli. Makanya sebaiknya jika bayar zakat fitrah itu tidak di dalam masjid, supaya tidak terjadi transaksi jual beli, karena di masjid tidak boleh ada transaksi jual beli. Kita rapihin masjid kita secara bangunan bagus, secara SDM pun bagus. Dan tidak perlu kalau perempuan yang zakat fitrah bayar itu nggak perlu salaman, nggak perlu diumbel-umbelin pakai sorban, nggak perlu. Ya. Makanya nggak sekarang tahun ini dia tidak di apakah lagi tidak diminta tugaskan lagi karena terlalu overacting seperti itu. Itu tidak perlu. Tidak perlu begitu. Jadi harus dipahami. Saya kalau bicara hukum jelas. Dan saya tidak segan-segan bicara dengan itu. Tidak perlu begitu. Tidak perlu. Yang penting ijab kabul secara lisan sudah cukup sah gitu. Paham ya? Kembali lagi kita lihat keterangan dalam kitab ini bagaimana anak itu memberikan satu hal yang luar biasa. Bahwa di dalam Islam itu setiap manusia yang lahir pasti sebagai anak. Sehingga kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Karena orang itu akan hancur kehidupannya ketika dia durhaka kepada orang tua. Anak itu tidak akan baik kehidupannya sekalipun jabatan di tempat kerjanya tinggi, hatinya banyak, tetapi ketika dia berdurhaka kepada orang tuanya, tidak ada keriduan Allah Subhanahu wa taala pada orang.
Makanya kita taubat. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, banyak doa. Udah enggak ada artinya nangis di atas pusara orang tua kita. Yang ada, kita doakan orang tua kita dan mohon kepada Allah untuk kita bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua kita. Karena ketika ibu soleha seperti ini semua, ibu dukran talim, itu orang tua di barzah itu mendapatkan aliran pahala dari ibu selama dulu ke talimin. Sekalipun ibu enggak nulis, sekalipun ibu enggak megang Quran, hanya dengarkan taklim, man kharaja fi talbihi fa huwa fi sabilihi hatta yarji'u. Siapa orang datang untuk menjadi taklim, sungguhnya dia ada di jalan itu, di jalan Allah, sampai nanti dia kembali. Dan selama kita taklim ini, Allah memberikan ampun atas malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosa kita. Di taman surga jangan pengen buru-buru pulang. Nanti kalau Jabar aja petah, pengen cari angle yang bagus, foto sono, foto sini, foto sono, terus sampai nyebur ke kolam nanti. Ya kan? Di taman surga udah duduk di koset kiri, koset kanan. Ya kan, ada nyender ke tembok kan gitu kan, yang ke bagian tembok pegel amat ini kan ada begitu. Ini kan di taman, ya. Atau ibu pikir saya juga nggak pegel, saya pegel juga. Makanya saya nggak lama-lama. Karena saya harus terbang lagi, malam ini terbang ke sana, besok subuh terbang lagi. Doakan supaya saya sehat. Ya. Karena doa jamaah ini luar biasa, memberikan kekuatan luar biasa. Apalagi dikasih sehat, dikasih makanan, dikasih uang, gua lebih sehat. Misal ini mah misal urap-arap aja sih bebas. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladukum fa inna karamatal aulad sitrun minan mal. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakan anak-anakmu. Jangan ngomelin anak di depan orang. Jangan ngasarin anak di depan orang, panggil anak itu. Kalau anak-anak laki-laki, ajak makan ke ayam bakar Amar, ke Pondok Gading, makan. Karena anak laki-laki akan masuk nasihat ketika dia diajak makan. Muliakan anak-anakmu. Kenapa? Karena ketika orang tua memuliakan anak-anaknya, itu merupakan hijab atau dinding pemisah dengan api neraka. Paham? Jadi anak-anak itu luar biasa memberikan benteng kepada orang tuanya untuk tidak kena api neraka ketika orang tua memuliakan anak-anaknya dengan pendidikan. Jangan sampai anak minder di masyarakat itu. Jangan sampai nanti anak tidak mau bermain dengan teman. Kenapa? Karena minder. Kenapa? Sering diomelin sama orang tua. Yang penting anak sudah kita sampaikan dasar-dasar agama dan tahu rambu-rambu agama, tahu rambu-rambu sosial, tahu rambu-rambu yang baik menurut agama dan negara. Insya Allah kita doakan ini. Bisa nggak kira-kira? Artinya semakin banyak anak, semakin banyak dinding-dinding untuk kita terhindar dari neraka. Makanya orang tua kita dulu anaknya itu masya Allah, ya. Ada yang 13 buat main bola, ada yang 6 buat main voli, ada yang 4 buat main basket, ada yang 1 buat main catur. Ada yang 4 buat main karambola. Ada kurang dulu semalam. Jadi jelas anak itu luar biasa. Nah, semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa membela kita di masyarakat, bisa membanggakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anak kita ketika kita muliakan mereka akan menjadi perisai untuk orang tuanya daripada api neraka. Allah alam bisa semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari segala perikatan dan takdir dalam hal ini. Saya mohon dibukakan dengan maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri taklim pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Nantiasa saya akan musim Allah jadikan menjadi suami yang soleh, suami-suami ibu pun menjadi suami yang soleh, ibu semua istri saya menjadi istri yang soleha, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kesembuhan kepada putera-putera kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita,
teman-teman kita, jemaah kita, tetangga kita, guru-guru kita yang sedang sakit. Kita mohon kepada Allah kalau sembuhkan sakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai penggempur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jemaah kita, tetangga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni segala salah dan dosanya. Diterima iman Islamnya, dilapangkan darzahnya, ikhlaskan semua amalnya, dan dijadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, umat muslim di lingkungan kita ingin menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid Jami Binul Ummah, yang terus memakmurkan ta'lim-ta'lim di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat, bertetangga, dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, jangan ada iri dan dengki di antara kita, hilangkan perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita mohon Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan orang tua kita, Bapak Rusdi dan Ibu Laila yang sedang menunaikan ibadah haji, nantiasa Allah berikan kekuatan iman Islam, dijaga kesehatannya, dilancarkan manasik hajinya, dan kembali ke tanah air, kembali ke rumah beliau membawa haji yang mabrur dan mabruran. Dan kita berdoa kepada Allah, kita pun bisa menjadi rifu rahman, kita bisa menjadi tamu Allah yang dapat berziarah ke Baitullah, dapat berziarah ke makam Rasulullah, baik dalam ibadah haji maupun dalam ibadah umrah. Ibarakatilimu Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian ini semua. Semoga ada penyampaian kurang berkenan, berangkat hari baik dan takdir dalam ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ini menjadi ilmu yang manfaat, memberikan kita kemampuan untuk dapat mengamalkannya, dan ilmu sebagai jariah kita nanti apabila sudah dipakai. Kira sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz Enda telah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Marilah kita tutup kami dengan hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sama kita lagi berdua. Ini mah.